Hai, selamat datang balik. So, kita sama lagi pada video kita. Hari ini saya cerita sikit pasal art dia, bahagian seni dalam FPS. Salah satulah jadinya ialah copywriting. Copywriting ni saya suka buat form lah pasal pandang. So, saya suka namakan C dan D copywriting. Okay. So, dalam copywriting, cerita dia, dia ada format, ada certain format yang kita tulis. Dalam copywriting untuk memudahkan kita menjual ataupun share ataupun sharing tu habis kita close the sale. So format dia adalah okay, dalam copywriting attention ni ialah bila kita mula satu buat ad kan. Okay, bila kita letak satu ad, kita buat banyak sebenarnya Facebook page yang macam-macam lah dia orang tulis apa semua. So, banyak orang bila dia dah banyak sangat, dia orang scroll je. Scroll, dia orang tak berhenti tengok scroll. So, the first thing yang you all kena buat, kita semua kena buat sebenarnya ialah first kali kita kena grab the attention. So, macam mana kita grab attention? Ialah through the headline. Okay, headline biasanya yang headline yang works dia ada macam-macam actually format headline yang kita buat. Okay, tapi yang biasanya yang menarik adalah sebagai contoh soalan. Okay, sebagai contoh yang Dr. Zimo baru ni kita, saya simplify lah, dia panjang sikit headline dia, tapi anda ada masalah sikit sendiri atau sikit itu, kami boleh bantu anda. Okay, kita soalan kita orang macam terjawab sendiri soalan tu. Okay, so itu yang kita pakai, yang Dr. Zimo yang kita pakai dia ni lah. So dia dah tahu dah, okay, this one relates dengan saya. So, dia memang ada macam ni. Okay, so itu salah satu contoh format dia. Okay, nombor dua, kita boleh juga pakai headline yang sebagai contoh macam social pressure. So, contoh, dah 987 orang menggunakan produk dan produk ini dengan berkesan. Okay, so itu macam social pressure. Okay, ramai orang pakai produk beri. So dia macam ni. Alright, ataupun dah 258 pemain bola terselamat kita dia pasal produk ini. Okay, so dia boleh bermain bola balik pasal. So dia macam kalau dia football player dia rasa pun produk tu mungkin ada something untuk dia. Okay, so kita cuba buat macam tu. Alright, so kita nak grab dia attention dulu. Okay, kita nak dapatkan dia punya attention dulu. Okay, bila kita dah grab attention dia, second high ialah interest. Interest ni dia dah klik poster, dia dah buka poster, dia nak tahu apa ada dalam ni untuk apa. Okay, so dalam interest ni kita akan cerita lebih bit about our introduction pasal produk kita lah. So introduction ni boleh jadi sambungan, dan biasanya ialah sambungan dari headline. Alright, so kalau sebagai contoh pasal pemain bola tu, ni dia cakap dia akan statistik produk tu. Krim ni atau gel ni telah membantu, telah menyelamatkan lutut pemain bola amateur sebagainya. Okay, untuk introduction, untuk sustain sikit dia punya interest tu. First kali kita grab attention, lepas tu kita nak generate interest. So, kita continue lagi kita pilih lah. Janganlah kita buat, kita bersaing lutut tu dulu. Lepas tu saya sikit pula, dia tak tengah lah kan. So, dia sambungan daripada headline dia tu. Okay, so dia boleh tambahkan lagi 2-3 point yang berkaitan dengan headline yang kita buat. Alright, nombor 3 ialah desire. Kat desire ni lah yang kita akan cerita, yang tadi saya cerita FAP. Yang nombor 2 FAP ialah, lepas FAP ialah offer. So dalam desire ni, dalam format desire ni, apa yang kita buat ialah kita cuba share apa kelebihan produk kita. Apa yang produk kita ni ada
yang tak ada dengan produk lain. Atau apa, yang biasanya saya memang tak, saya atau banyak rekening kita akan up diri kita. Yang kita persoalan ni tak apa pasal produk kita je. Jadi kita pasal produk diri kita je. Produk orang lain biar kan. Okay, tapi kita cakap pasal produk kita. So, apa advantage dia? Apa ni advantage ni boleh masukkan juga USP kat sini. Okay, apa features, advantages, benefits bila menggunakan produk kita. Okay. So, dia akan jumpa produk kita ni banyak boleh tahan lama, lakukan satu sini dalam masa 3 hari sebagai contoh, sebagai contoh, right? Apa yang kita boleh, kelebihan produk kita, okay? So, dah habis kita cerita kelebihan FAB ni, baru kita akan masuk offer. Okay, offer ni biasanya apa yang kita akan buat juga dalam offer ni, ialah kita akan letak pressure button. Saya akan cerita lepas ni lah tentang satu bayangkan anda menggelecek bola dengan pantas seperti anda muda remaja dulu. So, menjadi saya dia jadi tinggi sikit. Alright? So, kita akan naikkan kehendak dia tu. Okay? So, kita akan banyak pakai pressure button. Kita bayangkan benda apa semua. Alright? Next, the last C. Which is convenience. Convince ni biasanya dalam convince kita akan banyak pakai format testimonial. Okay. Dalam format testimonial ni kita akan ataupun social proof. Biasanya customer ni dia tak suka duduk seorang-seorang. Dia suka macam ada orang yang dah beli, dah ramai orang dah beli. So, dia macam tak rasa dia seorang-seorang. Faham tak? So dia macam proof dan testimonial ni apa yang kita boleh pakai untuk convincekan orang atau kita memudahkan orang mempercayai produk kita ni guna. Tapi janganlah kita sebut orang untuk follow up dengan customer-customer yang existing, okay, ataupun boleh juga sebagai satu contoh kita pernah buat. Kita bagi produk kita sampel produk kita percuma untuk diorang test. Dan kita tanya testimoni honest, secara jujur. Okay. Jujur, produk dia berkesan tak untuk cik? Kalau tak berkesan, beritahu. Kalau berkesan, beritahu. Okay? So, alhamdulillah produk kita memang okey. So, testimonial tu bagi kami tak ada masalah lah kalau kita dapat banyak. Alright? So, itu bila kita buat, kita buat testimonial dan kita buat sesuatu. Okay? Dan A. Ataupun call to action. Ataupun kita CTA. CTA ni maksudnya, CTA ni kita kena direct customer kita atau pelanggan kita yang baca Facebook kita, dia kena membuat sesuatu. Contoh WhatsApp sekarang. Ataupun contoh komen nombor dari bawah sekarang. Dia menunjukkan atau dia bagi tahu customer kita apa next benda yang kita kena buat. Okay, so dia dah baca pun siapa, okay, next thing kita kena WhatsApp sekarang. So, okay, WhatsApp sekarang, WhatsApp JC ke nombor ini sekarang. Okay, so itu salah satu call to action yang direct customer apa yang kita nak buat next. Okay, so format ini dipanggil sebagai, so ini format ni IPA. So headline, introduction, activity, offer, desmosis, social proof, call to action. Okay. Yang penting kita ikut format attention, interest, desire, convince dan action. Okay. So dalam convince yang saya cerita tadi pasal pressure button, untuk cepatkan proses convincing itu atau membeli itu, kita banyak akan cerita pasal pressure button. Benda-benda yang membuatkan orang lebih cepat membeli. Sebagai contoh,
kalau kita ada stok, kita ada Smith, ada 94, okey, kita ada 94 unit sahaja. Okey, so kita ada benda macam scarcity, okey, benda tu tak banyak, so orang nak kena beli sebelum 94 ni habis. Okey, as I said, kita jangan tipu, kita stick to the real story, okey. Ataupun kita boleh letak juga ini scarcity. Okey, ataupun kita boleh offer berakhir bila-bila sahaja. So dia rasa macam tertekan. Dia rasa, oh, kalau tak ambil sekarang, tak tahu bila offer ni berhenti kan. So dia rasa tertekan. Okey, itu yang point dia. Itu yang kita kena cerita. Dia kena ada pressure sikit. Dia kena ada tekanan sikit pada customer. Tak banyak sangat tekanan, sedikit pada customer untuk buat dia bertindak, untuk kita SMS, WhatsApp pada kita, so kita boleh follow up and kita boleh close the sale. Okey. So itu cerita copywriting. Banyak lagi cerita copywriting ni, tapi ini just like a brief intro, serba sedikit tentang copywriting ni. So you all boleh practice, you all boleh ambil produk you. Okay, and then you boleh start. Okay, produk ni apa yang boleh cerita, apa yang buatkan produk ni menarik, apa yang headline yang boleh letak pada produk ni, so that orang kata tadi, orang macam, eh, produk ni bagus lah, oh, macam, ish, apa benda ni, kan? So dia create attention dan interest apa yang kita boleh cerita, so orang lebih tertarik dengan produk kita, desire, FAB kita, okay, so kehendak pasal produk kita tu meningkat. Convince, testimonial, kalau ada testimonial ataupun social proof yang kita ada untuk yang kita boleh pakai. Action, okay, call to action, dan cuba integrate sikit scarcity. Okay, offer ni berakhir bila-bila masa saja. Okay, kita ada produk ni, kita ada 94 je unit. So antara yang terawal je yang dapat. Okay, sebagai contoh. Okay, so itu serba sedikit pasal copywriting. InsyaAllah kita akan sambung next modul kita, and kita akan sambung juga cerita copywriting, pasal copywriting ni ceritanya tak habis, panjang cerita dia. Alright, so that's all for video ni. Kita jumpa in the next video. Thanks.